Siapa? Mau teman siapa dari sini? Tapi jangan-jangan sini, kalau misalkan kan emang punya teman kalau misalkan sini? Ada Emily klien kan. Oh iya. Klien. Oh, punya klien ya sekarang. Nah, terus nih. Manggung udah enggak? Manggung enggak. Jual sanitizer. Jual sanitizer. Dulu waktu itu masker kan, Kak. Masker apa? Lu masker. Nih, gue punya ide nih. Serius punya ide. Masker. Lu bikin masker, tapi hidung lu ada bawah nih. Lu print. Jadi semua mau jadi semua lu oke lo itu ide yang bagus ya lo lihat deh lo kan profil hidung lo kan sangat ikonik iya kan kayak ini dong kayak siapa hidungnya siapa gini iya jadi tahu kan karena frame yang ada hidung sama kumis kayak gitu nah lo bikin versi lepin gitu gue pasti kebeli deh gitu nih janji sama gue jam 11 pagi Kak, gue nyampe jam 11. Kalau enggak jam 12. Iya, itu karena gue udah mandi jam 10. Kan jam berapa sih, Kak? Jam 2. Gue udah mandi. Gue tungguin nih si monyet emang niatu nih. Kakak nyampe setengah 2. Yo no, kerani. Jam 1, setengah 2. Jam 1 lah. 12 baru bangun. Sendiri aja jangan. Oh iya sih. Gitu. Iya. Ya biasa. Kan akhirnya kan bisa kan. Ya, akhirnya bisa. Cuma lo bilang dong kalau bisa kagak gua telat nih. Gua kan bisa. Ada next episode lagi ntar kita ya. Ada ntar bikin itu ya kayak gini sibuk udah apa udah boleh ya jualan aja terus duit dari mana duit sekarang penghasilan itu selain dari jualan kalau gue udah gak ada duit sekarang nggak gue juga nggak banyak kak dikit itu cuma 30.000 serius nggak bohong sih emang gue lagi nunggu dari sumbernya gitu jadi belum ini gue kalau udah akhir bulan deg-degan. Enggak gua doang, banyak yang deg-degan ya. Harus bayar ini bayar itu gitu. Ya Allah. Ya, mestinya gitu. Ya mungkin lagi ini kali Kak, lagi dipikirin. Sekarang mestinya gua paling stres tuh kalau udah tanggal 25 ke bawah. 25, 26, 27. Gua pagi gua tuh SMS banyak. Stres gue makanya ya enggak tahu sih mudah-mudahan ada berita baik dari sana. Amin. Tahu enggak gini dari sign? Jadi kenapa resign? Ditanya sama orangnya jadi sini ini kan gue ngurus ini loh. Oh jadi siapa lagi emang ada lagi kak nggak ada kan nggak tahu katanya jadi resign. Gue nanya dia bilang langsung iya gue resign kak tapi per Agustus dia bilang. Oh berarti emang cut off tanggal 25 ini Agustus tanggal 25 Agustus berarti ya berarti ini lagi udah nggak ngapa-ngapain ya, jualan terus, aja kak gue apa sih yang lo bisa sekarang ambil iya banyak manfaatnya apa sih gue manfaatnya kalau ngobrol sama orang tentang apapun tentang berbau dengan produksi paham dan oh ini mah bisa cepat bisa sehari jadi orang tuh belum tentu kak bisa tinggi kita kan kerja yang begitu ya kok kita bisa sehari jadi gitu ya jadi iya rojonggrang iya kan terus selanjutnya itu apa ini itu kan itu kan apa namanya kedua tuh mereka gini gue juga bingung sih mereka tuh dengan budget di atas 500.000 nggak bisa jalan kita 150.000 jalan tapi itu kak, iya benar itu kak benar itu 500.000 itu hanya untuk kebutuhan produksinya ingat loh karena alat kita dari kita sendiri ya itu kita nggak rental kita punya alat sendiri kita punya SDM sendiri kita tidak kita tidak freelance yang uang tadi lo sebut itu memang itu hanya untuk produksi untuk transportasi untuk saya bayar narasumber makannya sama kita modalnya sama kita nih dia punya alat-alat udah dari dia tapi dia nggak mau alat-alat dari dia nih semua SDM itu tapi kalau gue adu lo sama dia gue yakin lo jago karena lo biasa betul nggak lo semua 500.000 lo nggak jalan 500.000 gue pego jalan men jangan kape gue gocap iya benar iya jalan ya tangguh gatel amin ngomongin duit jadi ya gue jalan men terus jadi orang ini nggak jalan? Jangan nggak mau. Maksudnya gini, lu kenapa lama nggak jalan? Ya karena duit gue masih kurang. Emang berapa budgetnya nih mas Ribu? Enggak mau bikin apa memangnya? Sama kita, bikin kompro. Contohnya kompro nih. Enggak ya. Bukan kompro sih, bukan kompro. Bagi susu. Bukan kalau kompro nggak segitu juga. Bukan. Ogah, gope. Bukan kak, bukan kompro. Iya maksudnya kayak liputan biasa. Liputan biasa. Kayak, ibaratnya. Ya dia punya PH dan gak mau sebutin PH lah. Nah, lo sama dari situ? Lo nggak mau? Kenapa? Nggak mau. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak mau. Nggak kan?
kalau 500 ribu aja dia mungkin nggak mungkin, mungkin budgetnya dia 2 juta, 3 juta ya. Lu bisa ke clubbing langsung. Clubbing dulu lu kerja tuh. Iya loh. Seneng kan? Iya loh. Iya kan? Kayak gitu maksud gue. Kita gocap ya. Gocap kan mereka. Oh iya, terima kasih. Mereka sih kan 50 ribu kan dulu kan? Kita agak 50 ribu. Gini kalau duitnya lagi nggak ada, 50 ribu. Tapi nanti kalau pulang suka diganti kan? Iya. Gitu kan. Jalan lu gila ya, Gabriel. Ya makanya the best kalau lo sudah pernah merasakan kerja itu yang gue suka nggak maksud gue itu yang berarti kalau lo mendapatkan sesuatu di luar sana yang kayaknya ah gitu aja gak bisa nggak bisa gitu. Seneng kan gitu seneng banget ya makanya lo kenapa nggak kerja di sana lebih lo tatar tuh mereka gitu lo ini gue kasih kesempatan lo nih untuk nanya apa aja lo pengen tahu lima bebas lo mau nanya apa aja lo di luar BDI boleh hari-hari gue boleh gitu bebas apa aja apa yang mau nanya ke kakak ke gue nanti gue jawab. Nah balik lagi kalau kakak apa yang didapat dari BDI gue banyak maksudnya gue tuh ya kan kerja setahun dua tahun beda sama kerja masa 20 tahun kakak 20 tahun ya? 21 dong hampir 21 makanya buset. Dari yang nggak ngerti apa-apa jadi paham yang dari cuman hahihi sampai akhirnya punya tanggung jawab, ya. Saya begitu. Ya. Banyak lah ilmunya, karena emang kan Richard Buntarnya guru, jadinya guru gue. Iya. Gitu, jadi yang banyak nggak bisa, ya semuanya gue pelajarin cara berkomunikasi sama klien, cara produksi, cara ngebimbing anak-anak juga gue dapet dari dia, emosi gue juga belajar dari dia. Ini kan gue kalau marah nggak lama kan, marah bentar langsung. Enggak kan? Ya. Karena gue belajar dari dia juga. Ini kan yang gue kenal kak Dado kan dia bisa bikin baju nih gue iya kan sering gue yang gue liat tuh kakak ih gambar lo bagus kak maksud gue gini kenapa lo ngerusin itu itu gue sangat disayangkan lo itu tuh bukan gue cerita kemarin di Mary jadi sebenarnya itu sampai tahun kemarin pun gue masih produksi baju karena masih ada tawaran untuk show lah untuk ini gitu. Cuma baik lagi ketika lu memiliki beberapa kerjaan sekaligus itu lu dua sekaligus nih lu kadang harus milih gue lagi sibuk di BDI ya berarti ini gue tinggal dulu gitu terus kalau misalnya di BDI lagi bisa berarti gue izin gue ini dulu gitu memang gue pengennya berjalan dua-duanya cuma kan kalau baju gue kan sebenarnya kalau yang untuk fashion show itu kan hanya untuk komersil untuk mempromosikan baju gue. Tapi kalau untuk dapetin duit, biasanya gue mainin seragam. Sekarang, kalau sekarang tuh maksudnya gue malah pengen jualan baju aja, online gitu. Ya iya, mau. Itu. Mau, comeback lagi. Hai Gedi. Oh itu. Kamu udah ninggalin saya loh, jangan lupa loh. Oh itu. Cerita aja, gue cerita sama Gedi. Gue curhat lah. Gedi jangan lupa kapan keluar itu buat modal gue. Karena dari situ tuh gue bisa bikin baju nggak usah banyak nih 12 baju dulu meja batik gue banyak udah ketika batik ini gue lempar ke tukang gue yang ono minta apaan minta ini gitu udah cinta loh iya ini duit gitu ya. Jadi kan itunya belum ada barang standby semuanya tinggal duit nih masuk produksi 12 setelah gue pasang di Instagram pameran gitu kan banyak kan kak ya. Kalau gue sih nggak mau dulu. Oh, mau kayak gitu ya? Gue mau yang pelan-pelan. Gue ini dari nol lagi. Ini dari nol. Gue nggak punya kerjaan. Gue belum punya kerjaan nih sekarang nih. Gue mau mulai sesuatu yang baru. Gue nggak tahu modal dari mana. Ya. Ya, emang gue juga cerita kalau gue soal cerita. Misalnya, ya itu. Akhirnya gue di rumah pun, alhamdulillah gue orang yang bosenan. Makanya di rumah pun hiburan gue banyak. Anak-anak suka pada datang ke sini gitu. Maksudnya. Mau ngobrol-ngobrol gitulah. Okay. Jadi maksudnya gue bukan tipe kayak gitu. Ya udah ada lagi pertanyaan buat gue. Tadi gue udah bilang pokoknya mau ngelanjutin mau tapi baik lagi. Gue butuh 5 huruf. MODAEL. Modal. Kalau ada yang modalin? Beda soal. Baik lagi. Kalau modalin enggak segampang itu. Gue harus bikin lagi. Untungnya balik modalnya bagaimana? Yeah, gitu. Nah, gue enggak mau kayak gitu dulu. Gue maunya kalau ada modal sedikit dari yang punya gue, rezeki gue itu, ya aku itu, gue bisa bikin sedikit, tapi gue nggak memburu-buru diri gue gitu loh. Nah, karena kalau udah punya duit orang kan, ya. Ayo, lo kapan lo untungnya, kapan lo ini? Ya. Nah gue nggak mau, gue maunya. Gue harus ketipu tau kak? Itu kapan? Abis ketipu? Sama cewek? Enggak. Sama siapa? Duta. Iya apa? Duta.
berapa? 3,4 kan. Enggak, ini duit siapa? Ya duitnya Sisil sama duit gue juga di dalam itu. 3,4 M. Bener. Bagi dong gue. Oh, 500 aja gue cukup deh. Gue ketipu kakak. Sumpah. Lu dapet yuk? Kagak. Ya Allah. Gue ketipu kak. Ketipu apaan? Lu nih. Lu tuti. Ini unik nih. Ini unik nih. Maksudnya dari temen. Temen band gue punya bini. Kenapa sih orang ngomong men temen band? temen band yeah. bininya mau usaha, mau kerja sama dan gue baru tahu kalau PH perikanan dan ternyata PH itu bodong kan. Nah emang gak dicek dulu? Udah semua kan ada SPK-nya. Iya. Yeah. SPK doang, ada SPK. Ini kita cek ternyata SPK-nya itu adalah tanda tangan palsu kak. Orang yang gue maksud ini, gue telepon ternyata tidak pernah ketemu selama 3 tahun. Dan orang yang ngajuin ini siapa kemana? Udah dilaporin ke polisi, udah segala macam deh pokoknya. Maksud gue, itu kan ibaratnya bisa dong kalau buat orang yang serius dan bener-bener tahu, mendingan gue mau dana buat orang itu. Oh iya, baik lagi makanya. Gila kak, buset 3M. Enggak, grand total ya, kalau grand total tuh 12 M saja. 12M. Nah juga ya, gue juga mau pin. Gue kasih gak usah kasih 1M deh. Gue kasih setengahnya, 500 deh. Buka, parah kak. Gitu. Malah gue bikin PH. Gua bener. Nah itu dia, tujuannya bikin kayak gitu tadinya. Iyalah. Ya kan? Ya kalau sekarang nih, kalau sekarang kegiatan gue tuh ya gak banyak. Palingan kayak besok gue tuh ketemu opa. Beri dong. Kapan besok? Besok kantornya, karena gue kemarin baru. Nanti opa kak? Bukan, gak maksudnya. Kerjaan mau apa? Iya, tapi maksudnya ini belum kerjaan yang benar-benar kerjaan. Jadi baru konsep gue itu diterima. Gue bikin konsep sama dia. Jadi waktu itu dia nelfon malam. Ngapain lo besok? Nah, ngapain di rumah ya. Ke Bintaro dong. Oh, di kantor di Bintaro sekarang? Bintaro. Bantuin gue bikin konsep. Ya, gue dateng, gue bikin konsep. Gue bikin proposalnya, dikirim. Masuk nih pitching nih, pilih nih konsep gue. Nah, besok tuh gue mau presentasi. Mau apa gitu, makanya gue besok datang pagi jam 8 gue harus dari rumah. Karena TV sih gue series gue series jadi makanya besok gue mau persiapan jam 8 persiapan jam 10 udah video call conference gitu sama ininya gitu. Itu pun gue hanya membantu, maksudnya ya mudah-mudahan sifatnya membantu, tapi kan gue sih berharap ada jalannya lah, maksudnya ya yang penting ya gue ada kegiatan lah gitu. Cuma kalau baik lagi nih, kalau sendirian di rumah kayak nyokap gue tidur gitu ya, otak lo langsung boom. Ini kapal gitu. Cuma ya nggak tahu, makanya ya karena anak biri masih sekarang masih kerja sih, alhamdulillah masih mereka masih mau ya, masih mau dengan apa? Nganak keluar kan ya udah. Nganak keluar sebelum santuy. Tapi emang kalau jadi nganak itu pilihan yang tepat. Pas serius. Nganak itu keluar di waktu yang tepat. Kalau menurut gue yang aneh ya, makanya karena apa? Ketika ngana keluar berarti tidak ada lagi uang yang dikeluarkan untuk transportasi ke kantor setiap hari. Ya, gitu loh. Ya kan. Bedanya sama gue, kali gue kan akhirnya gue harus mengeluarkan bayi sendiri untuk transport. Tio tahu lah, maksudnya ke kantor gitu loh. Ya itu jadi sebenarnya kalau mau lihat ya paling bener keluarnya saat itu ya adi ngana. Jadi gue peluru gue udah habis di pertengahan jalan. Oh, berarti lo amunisi lo udah habis. Udah nggak ada stok nih. Udah nggak ada stok. Istilahnya gitar udah kepake. Gitu. Makanya gue mengharapkan yang sekarang. Gitu. Bukan yang sekarang sih, yang kemarin lah, yang selama lebaran gitu. Terus Pin, lo pernah gue apa lagi nih berdua? Apa bebas? Apa yang mau lagi? Berdua ya. Ketiga adalah yang lo harapin dari BDI sih kak. Gue yang lo harapin gitu. Back to the top. Oke. Itu. Kembali lagi ke masa jaya nih. Ya. Mudah-mudahan ya, kalau sekarang gue gak kerja ya, kalau ketika sudah normal lagi pandemiknya, Babe Richard mau gue balik, ayo. Gitu. Kalau udah, kondisinya udah normal gitu. Tapi kalau misalnya sekarang, gue mohon maaf banget, gue gak bisa melanjutkan dulu. Karena nombok. Iya, karena gue nombok bener. Maksudnya alhamdulillah dikasih ongkos, tapi kalau ongkos pun nombok ya sama aja ke guanya gitu. Jadi emang lebih baik gue tuh di rumah dulu.
Jadi gue dulu dulu deh. Gue nggak kerja berat. Gue pun gini. Hmm. Gue pun bantu opa karena memang kalau di rumah otak gue kependem beku di sama opa gue bisa pelan-pelan mulai kreatif lagi. Hmm. Gitu. Itu doang sih. Makanya gue bikin konsep, tiba-tiba nanti baru ngomongin budget. Setelah itu timnya siapa aja mau, kalaupun ini jadi timnya siapa aja. Okay. Editingnya bagaimana, nah itu. Hmm. Tapi kan tahap itu belum. Jadi sekarang tahap pitching. Presentasi dulu konsep itu gitu. Yang mudah-mudahan yang besok lancar gitu kan. Gue juga pengen ini proyek pertama. Amancu dong, Amancu sini, Amancu. Amancu, gak tahu kayak besok mau datang deh. Amancu gue juga mau pang. Katanya sih, gue gak tahu gitu. Gue mau ketemu sana sih. Gue pengen, makanya besok gue mau bawa ini juga YouTube sama dia. Kepaksa. Amancu. Iya dong, Amancu dong. Iya, jadi gitu. Jadi maksudnya kalau gue pengen beda itu back ke awal. Gue pun misal pun udah turun COVID-nya, gue siap bantu lagi dengan maksudnya dengan porsi yang sesuai. Kalau gue maunya ya, gue bukan meninggalkan BDI di saat susah, tapi ini isunya nasional. Ya pandemi ya, kan. Pandemi gitu. Dan kalau memang ada satu batasan BDI yang nggak bisa ngasih ke gue pun sama, gue udah tidak bisa memberikan itu. Oke. Okay. Gitu pokoknya. Terus Pin. Itu tiga, empat, apa lagi ya? Apa-apa, bebas, bebas aja, lo mau apa? Bebas gak apa-apa, apa? Goals kakak deh, goals kakak untuk sekarang? Iya, yeah, goals kakak untuk sekarang. Goals gue sekarang? Lo mau ngapain kak? Gue cuma punya rezeki yang sesuai. Amin. Gue gak mau yang goalsnya bagaimana, gue cuma pengen punya rezeki yang sesuai. Biar gue kagak pusing gitu ya. Terus dari rezeki itu gue bisa memulai sesuatu yang baru. Yang tadi gue cerita ke GD itu, goals gue tuh itu dapat rezeki itu aja udah, nggak dari mana-mana istilahnya. Karena dari situ tuh gue bisa ganti uang adik gue. Gue tuh ngutang sama adik gue nih, serius. Gue ngutang, baik gue makanya gue tuh alhamdulillah punya keluarga yang nggak terlalu kamu tuh harus kerja ya ini enggak. Jadi dukung lah, mendukung. Jadi adik gue tahu gue lagi susah gitu ya. Dia gak menyuruh gue tuh maksudnya bekerja. Lagian juga umur gue udah banyak, gak mungkin gue kerja di tempat orang juga gitu kan. Ya terus bukan tipe yang memaksa, cuman tugas gue, karena gue tahu diri nih, gue gak kerja, gue setiap jam 3 gue tinggal di gue. Ya sekarang sih gue nikmatin, yang mudah-mudahan rezeki gue ada tapi nanti gitu. Terus akhir nih kan, bukan nasihat juga sih kak. Apa? Gak apa-apa, gue tuh butuh juga ada orang kadang ngasih saran. Iya sih, ngasih saran apa? Gue pengen apa ya, pengen support anak-anak yang lagi di jalan di sana tuh kak. Seperti apa? Seperti, ya maksudnya apakah, maksudnya gini. Ini yang benar nih. Gue bingung. Ya apa-apa, ayo. Ayo, pelan-pelan ya, Dek. Ayo. Gimana? Enggak kan lagi masa sulit nih. Lagi masa sulit kan, lagi masa pandemi gini. Saran buat anak-anak nih yang lagi berjuang dari gue. Iya, buat kakak. Ya kalau gue sih ngomongnya dari kemana, tetap semangat. Cuma itu doang. Iya kan? Yakin lo, Kak? Bukan, karena gini loh. Semua pilihan. Kalau lu memilih untuk membantu, ya membantu, silakan. Berarti kan dengan lu ada yang salah kan? Gak ada yang salah. Salah kan? Kalau emang mau bantu BDI, ya silakan dengan ketetapan yang sudah diberikan BDI, gitu. Dan dia nggak bisa gimana, akan terima, ya ayo kerjain gitu. Tapi ada lagi ya, gue bilang tadi pilihan, kayak gue memilih untuk di rumah. Okay. Itu aja. Kalau ngomongin apa-apa, ya tersemangat. Okay. Ya semua itu pilihan. Kalau dia mau berdarah-darah, silakan, nggak masalah. Tapi kalau gue tuh bukan mau berdarah, nggak cukup aja ya. Jadi kalau menurut gue ya, kalau anak-anak mau milih silahkan, itu keputusan masing-masing, itu yang jadi mereka. Kalau misalnya mereka yang ngedumel ya, ya maksud gue jangan sampai ada yang ngedumel bukan, gitu loh kok. Itu haknya mereka juga ya. Tapi mereka harus putusin cepat-cepat apakah, nah itu dia, gue akan lakukan ini atau bagaimana. Gitu. Makanya kalau sekarang sih gue emang sebenarnya bertanya soal ngapain gue di rumah ya, kenapa gak gue BDI. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, gue rembukin setelah keluarga. Ada nominal yang harus dikeluarin. Ya. Itu doang. Jadi daripada itu mendingan gak usah. Ya. Makanya terakhir pun gue isi bensin, minta sama gue ngutang. Isi bensin gue. Denger ya, Tapi ya baik lagi. Makanya mudah-mudahan rezeki gue cepet dapet deh. Gitu. Makanya kan. Amin. Makanya kalau kayak di YouTube ini kan gue bisa cerita. Berarti kita menghilangkan
part stres gue sebenarnya gitu kan. Ya gue juga tahu lah, lo juga pasti survive juga kan dengan menjual sanitizer apalah. Iya kan. Cuma baik lagi memang kalau kalau gue hanya bisa menyemangati teman-teman di BDI kalau masih kerja ya silahkan. Jadi emang gue emang nggak mau, bukan nggak mau bantu, tapi emang ada poin-poin tertentu yang gue mendingan gue tahan. Gue karena... Tapi kalau babe abis covid mau pakai gue lagi, ayo gue bantu. Gitu. Lo, gue. Iya terakhir nih harapan lo sekarang apa? Harapan gue sekarang adalah untuk ini ya, untuk pekerjaan. Ya gue pengen kembali normal lagi sih, kan step normal dalam arti. Aduh, normal. Kamu. Normal dia. Ya normal dong, ya normal. Terus kembali normal, kembali bisa kembali yang kuasa lo mah harusnya. Kembali normal, terus teman-teman gue gak mau lah teman-teman yang cembetut aja setiap minggunya, setiap bulannya tuh. Iya. Kok cembetut ya? Ya begitu, Pian. Terus kalau untuk pekerjaan lo gimana? Pekerjaan? Gimana ya pekerjaan gue? Ya, gue pengen ya dari pemerintahnya ya gak bisa ngomong apa-apaan. Gak bisa ngomong apa-apaan. Berat, memang pemerintah. Pemerintah loh. Karena berhubungan dengan pemerintah kan, Kak? Iya. Tapi ya, maksud lo, maksudnya pekerjaan lo gimana? Pekerjaannya ya tetap jalan aja. Dan gak mau gimana ya, cuman bisa, cuman pemerintah doang yang bisa ya, mudah-mudahan jalan gue apa ini, mudah-mudahan bisa lancar lah ya. Udah jualan aja deh, Kak, yuk. Udah, tapi ya nggak tahu lah, mudah-mudahan apa yang gue kerjain amin bisa berkah, bisa ada hasilnya ya, sama ya, ya kan sama gue ya. Pin, makasih ya Pin, sama-sama ya Kak. Akhirnya datang juga dari Matraman sini. Gitu. Ya semoga apa yang lo rencanain ke depan amin ya Allah lancar, nyokap lo sehat-sehat. Wah, amin pasti. Terus sama-sama Kak. Kalau mau main nikah ya dijaga. Nikah kan gue pasti kada do bikin baju aku ya. Oh iya. Gitu pasti. Asal adiknya aja. Itu pasti. Gue tuh lagi seneng begini, Pin. Oh gitu ya. Tapi begini nih. Gitu. Itu hobi gue. Kalau Korea kan gini. Nah, gue juga suka sekarang. Kayak lu wajahnya masih. Udah pertama dia. Wih. Sama. Ya udah. Pin, makasih ya. Udah, sampai ketemu di konten gue berikutnya di Dude in his office mate, dan bisnis gue akhirnya datang juga ke sini. Oke. Sampai jumpa. Udah. Bye.